Noro-Noro TV, Hanji merupakan satu watak yang suka diramal dari segi personalitinya dan dia agak misteri. Apa yang misteri sangat tu? Mari kita rungkaikan. Hanji ialah seorang komander menggantikan tempat Erwin Smith yang pergi meninggalkan kita. Sebelum ni Hanji ialah seorang squad leader dalam survey corp. Kalau bab research pasal Titan serah dekat dia lah. Dia ni macam saintis jugalah dan dia memang cukup minat dekat Titan, termasuk Eren Yeager, The Goat, seorang manusia yang mampu bertukar menjadi Titan. Dia punya minat dan passion untuk belajar new knowledge ni lain macam sikit. Dia akan jadi hyperactive sampai tak fikir soal keselamatan diri dia. Orang lain tengok pun orang lain risaulah kan. Tapi dalam risau tu orang selalu ingat dia hilang skru dekat kepala. Masa study pasal Titan bolehlah kita tengok benda ni berlaku. Dia akan jadi excited dan emotional. Dalam satu eksperimen ni, dia sampai menangis gila-gila punya bila tengok kesakitan yang dialami oleh Titan. Bila dah study pasal Titan, dia mula tengok Titan ni dari perspektif yang berbeza. Disebabkan tu, dia rasa simpati dekat Eren Yeager dan tak adalah dia geram sangat dekat Titan semua ni. Tapi dia still pentingkan humanity. Ini boleh dilihat ketika Pester ni cuba sembunyikan maklumat tentang Titan dalam wall. Naik mengamuk Hanji ni sampai ugut nak bunuh Pester ni tu. Dalam dia punya hyperactive tu, ada masa dia akan tenang dan serius juga. Tentulah bila ada comrades yang dah mati, dia akan pergi tenangkan ahli survey corp yang lain. Tenangkan yang masih hidup lah kan, yang dah pergi takkan kembali. Ingat tu, appreciate your loved ones sebelum terlambat. Okey, tapi semua ni berubah bila Hanji dah jadi commander. Kita lagi senang tengok dia stres dan penat. Tentulah kan bila dah dapat jawatan tinggi, lagi stres lah kan, banyak kerja. Bukan dapat jawatan tinggi, tak buat kerja. Kalau Levi pandai bab lawan, Hanji ni genius bab reka senjata dan tactical plan. Sebagai leader, dia akan fikir plan yang akan memudahkan ahli kumpulan dia. Energetic, tenang, serious, emotional. Apa lagi yang ada dekat Hanji ni? Dark attitude, macam psycho sikit lah. Ini dapat dilihat ketika Hanji dan Levi torture Sanes selepas apa yang dia buat dekat Pester ni. Dalam tengah torture tu, dia boleh siap relax lagi, senyum bagai. Aku kalau tengok orang berdarah pun aku dah kelabah dah sikit. Tapi in real life sajalah, dalam movie aku relax je, chill je. Aku survey corp kot, Eren Yeager. Okey, habis topik personality Hanji, masa untuk fakta menarik tentang Hanji. Dalam manga, jantina Hanji ni dirahsiakan. Yang tahu cuma mak ayah dia, Erwin dan Levi. Dalam anime memang terang-terang kita nampak Hanji ni perempuan. Tapi Isayama, penulis kepada Attack on Titan, dia sendiri cakap dalam manga, jantina Hanji ni tak ditentukan. Terserah kepada peminat untuk tentukan. Hanji merupakan watak yang kita tak tahu backstory dia. Cuma apa yang diberitahu, Hanji ni join Survey Corp sebab dia punya benci terhadap Titan. Sama macam Eren Yeager. Tapi lama-kelamaan dia berjaya buang sifat tu. Hanji ni juga pernah ada crush dekat Kiss Shadis. Moblit Burner jadi assistant Hanji untuk ingatkan dia makan, tidur. Kalau tidak, dia lupa buat semua tu. Hanji ni juga tak suka kemas-kemas. Berbezalah dengan Levi Ackerman. Kehidupan Hanji ni macam otaku lah. Otaku minat anime manga. Hanji minat Titans. Hanji ni bila ada serius or marah, selalunya spek dia akan letak di atas kepala dan cara dia melepaskan kemarahan ialah dengan menendang kerusi dan meja. Isayama, penulis kepada Attack on Titan ni pun ada cakap yang kalau Hanji ni marah, dia ialah the scariest person. Hanji ni dia rasa Titans cute, ome, dan dia anggap Titan ni macam kawan walaupun Titan suka makan orang. Dan Hanji ni merupakan satu-satunya ahli survey corp yang mampu senyum bila face to face dengan Titan. Okey, sampai sini saja video aku. Komen karakter apa pula yang nak kami kupaskan. Kalau ada masa kami akan cover. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang dan jadi ahli survey corp. Jumpa lagi di video seterusnya. Eh, salah. Noro-Noro TV.